Video ini dibawakan khas oleh RON 97 BH Petrol. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Kita dalam satu lagi segmen review kereta usahawan, di mana untuk kali ini kita akan review sebuah kereta yang orang dok gila-gila sekarang, dok ramai nak cari tapi kereta ni susah nak dapat. Betul. Kau carilah sama ada bau ke, kau carilah sama ada recon ke, nak cari benda tu ada, tapi harga sekarang ni gila lah bang. So, untuk model yang kita maksudkan itu adalah Range Rover Sport SVR. Di mana ini SVR adalah, kalau ikutkan dalam keluarga Range Rover, dia ini adalah model yang paling top range sekali lah. Kiranya yang versi yang paling high dengan enjin yang paling berkuasa sekali. Dan untuk owner ni juga, orang katakan owner ni sangat orang handsome, memang handsome lah. Kalau, especially kalau kau pergi ke Kelantan, kau tengok muka dia everywhere, dekat mana-mana kau boleh nampak muka dia. Dan owner juga, orang katakan sangguplah, sudi untuk pinjamkan kereta ni untuk bagi kita review kereta ni. So, rasa-rasa kau, siapa owner ni? Ah, jadi sebelum itu, sebelum kita cerita dengan lebih lanjut pasal kereta ni, bagi anda yang baru jumpa channel ini, yang masihlah subscribe, jangan lupa subscribe dan jangan lupa juga untuk tekan loceng. Just wish he knew. So, inilah dia owner yang sebenar, Dato' Sri Abeja. Susah ni nak dapat masa ni tu. Nak dapatkan dia, nak dapatkan kereta ni bukan senang ni. So, Abeja daripada factory? Factory Mobile. Mobile. So, okay. kat Kelantan memang popular lah kan. So, inilah kereta Abeja. So, yang ini adalah SVR tahun? 2018. 2018. Kau beli tahun bila ni? 2020. 2020. Tapi first question aku nak tanyalah, kalau kau tak kisahlah, boleh tahu tak masa tu kau beli berapa? Berapa harga ni? Dia sekitar dekat 700 lah. Kat 700,000. Tapi sekarang market ni kalau aku tengok kan, sama ada dekat mana-mananya lah kan. Market average lebih kurang macam tu juga. Betul. Dia antara 6 lebih, tapi kebanyakan dia dalam 700 lebih ribu lah. Betul. 7 lebih ni berapa? 7 lebih? 7 setengah gitu. Lebih kurang lah. Lebih kurang yang tu lah. Tapi yang ini adalah yang paling high spec kali. Paling high spec sekali. So bagi korang tak tahu, SVR ni adalah orang katakan top range tau. Dia macam dalam keluarga Range Rover, dia yang dari segi powerful, dari segi Range Rover, dia adalah yang paling powerful sekali lah. Betul. So yang ini gunakan engine 5.0 liter V8. Horsepower berapa? 575. 575, yeah. Tak? 700 lebih eh? 700 lebih kurang 700 Nm torque lah. So yang ini dia punya 0 to 100 aku rasa lebih kurang dalam 4 saat macam tu. Dan torque speed dia berapa kau pernah balung kereta ni? Pernah balung pun 200 setengah 250. 200 setengah? 200 setengah dia kena balung. So okay, kita nak tahu lebih lanjut pasal kereta ni kan. So okay, yang ni kau bawa hari-hari ke? Ni maknanya antara second choice yang bawa hari-hari lah. Second choice? First kereta kau bawa kereta hari-hari apa? First kereta hari-hari tu rakyat ramai-ramai pakai tu lah. Alphard Wayfarer? Bukan. Myvi ya. Myvi? Myvi. Okey. So, kau guna Myvi. Okey. Sekejap. Alang-alang kita dah pergi ni kan. Kau ada Myvi, ada Range Rover, ada apa ni? Ada Alphard. Alphard. Ada GTR. GTR. Ada Type R. Type R. Semua ada? 5 ada? 5 ada. Ini yang kita nampak? Yang tak nampak? Tak nampak tu yang company punya lah. So, beza dia antara with SVR dengan without SVR adalah selain daripada engine yang lebih powerful. Okay. Lepas tu dia banyak datang dengan carbon fiber, betul? Carbon fiber, lepas tu body kit dia. Okay. Sport rim. Yang ni sport rim 22 inci. Betul. Lepas tu brake. Brake caliper dia. Okay. Lepas tu dia punya exhaust system. Exhaust dia ada 4? Exhaust dia tu ada 4, cumanya dia ada sistem exhaust yang kadang-kadang mak mertua sayang, kadang mak mertua kita marah. Mak mertua kau marah? Mak mertua siapa? Mak mertua siapa? Mak mertua aku, mertua kau. Mak mertua kau. Kadang-kadang mak mertua kau marah? Marah. Mak kau marah tak? Marah tak? Pasal apa? Dia kuat bunyi. So, average aku rasa yang ini memang kalau kita tengok, kalau buang-buang kita buka je dah ada side step. Side step tu memang originally memang dah ada lah. Betul. Dan satu lagi kau kata cermin ni apa? Cermin apa?
Cermin dia panggil security glass. Security glass, so kiranya dia ada double layer? Double layer, semua cermin dia double layer. Tujuan dia adalah untuk? Nak kurangkan bunyi. NBS lah. NBS yang lagi better lah. Ya. Oh, dia bukan security yang high tembak, profile, tembak-tembak bukan lah? Bukan. Ini bakal calon kot kan? Kokok lah dia pasang mana kita tahu kan? Sekarang ni kita cerita pasal dalam pula. Okey. Okey? Okey. So, untuk dalam ni, aku just recap bagi kau tengok lah. Kalau kita tengok dalam ni, dia combination memang hitam putih. Lepas tu, ada banyak juga elemen-elemen carbon fiber dekat sini jugalah. Betul. Contohnya macam dekat bahagian dashboard, dekat bahagian aircon ni pun juga. Dekat bahagian center control pun semua adalah carbon fiber. Okay? Dan juga dia ada Alcantara untuk bahagian bumbung, semua adalah jenis yang Alcantara lah. Yes. Yang digunakan kat sini lah. So, untuk kereta yang ni kan, apa yang kau paling suka sebenarnya? Paling suka? Dia punya bau ni. Bau dia? Bau dia. Bau apa? Bau kulit ke? Bukan bau perfume. Bila masuk dalam SVR ni, dia memang ada satu bau yang kereta lain tak ada. Apa bau dia? Dia macam bau leather gitu sikit. Oi. Kalau kita first time naik, kita tak perasan. Bila kita dah naik kereta ni, kita naik kereta lain, lain lah. Ush, kau biar betul. Kereta lain tak ada, kereta SVR ni ada? Rasa bau tu. First lain, lah. Lain macam, okey, apa tu? Yang kedua, dia punya seat lah. Okey. Seat dia sedap lah. Walaupun dia bucket, tapi dia bukan betul-betul bucket lah. Betul. Kalau macam saya punya FK8 tu, Type R tu, dia bucket nak keluar pun susah. Itu badan kau, badan aku lagilah susah. Lagilah. Okey. So, saya benda tu ada lagi? Kalau dekat interior lagi, SUD punya. Dia punya SUD tu sebenarnya banyak membantu juga lah. So, kadang kita tak nak tengok meter tu, senang kita lagi senang lah. Betul. Fokus satu tempat tu, dua-dua nampak. Tapi SUD ni ke orang ada orang dia tak suka. Betul. Dia kadang-kadang dia rasa pening. Pening kan? Betul. Tapi benda ni aku rasa boleh off kot kan? Boleh off kan? Boleh on kan benda tu kan? So normal lah. So selain benda tu kita nampak. Kalau kau lihat benda ni, ini Range Rover perkara biasalah. Kalau tengah ni ada screen kan. So semua adalah jenis yang touch. So selain benda sistem infotainment dekat bahagian tengah ni, bahagian bawah ni adalah all the setting-setting termasuk dengan aircon, everything semua control dekat sini. Betul eh? Benda tu eh? Dan untuk steering yang ini, inilah perkara biasa juga kita boleh lihat dekat kereta Range Rover. Tapi orang katakan the different dia, the beauty dia dan juga keunikan dia adalah pada bahagian-bahagian macam ni lah. Yang kereta lain mungkin tak dapat macam tu lah. Kan? Dan satu keunikan kau kata kereta ni ada apa? Ada peti sejuk. Peti sejuk. So, meaning peti sejuk ini lah. Kalau kita buka sebelah ni. Sebelah? Dia ada dua. Kena nak tutup. Dia ada dua klik. Kalau klik sebelah ni untuk buka sejuk. Boleh kita minum wine lah ni? Air zam-zam lah. Air zam-zam. Taklah besar sangat. Tapi nak letak daging korban tu boleh lagi. Boleh. Tapi saya sebenarnya banyak sini letak barang anak. Macam susu dia tu. Saya tak nak basi, saya letak sini. So, boleh tak bawa sekarang? Boleh. Sambil-sambil bawa tu, kita cerita sikit lah. Serba sedikit macam mana start factory mobile dan sebagainya. Boleh. Kokok boleh bagi satu dua kedai kat aku ke? Boleh. Okay. So, let's go. Jom. Minyak dah tak ada ni. Macam mana ni? Aku nak tekan bertakut ni. Tiap kereta ni minum minyak apa? 97. 97 saja. 97 saja. 95 tak layan? Tak boleh. 97 ya? 97 saja. Okeylah, apalah. Aku rasa better kita bisik lah. Kan kalau aku nak tekan pun aku risau-risau ni. Okey. Jom sekarang ni kita pergi ke stesen minyak BHP. Isi minyak. Boleh? Boleh. Roger. Ush, bunyi sedap. Rolls-Royce 7 BH Petrol diformulasikan dengan teknologi additive khas dari Jerman yang membuatkan enjin kereta tahan lebih lama, enjin lagi bersih, baik untuk alam sekitar, penyemutan minyak dan menawarkan kuasa maksimum. Okay, so mungkin ada yang tertanya-tanya juga, apakah maksud kepada SVR? Kalau tanya aku, special vehicle racing baru kena dengan kereta. Hey, itu bawa eco mode. Dia sebenarnya total ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 mode. Ada 7 mode. So, apa yang paling suka kat kita ni, Beh? Ni. Dia macam satu combine yang perfect lah. Combine perfect. Maksudnya perfect. Macam mana tu? Sebab time kita stress kan, stress banyak masalah kan. Kita masuk gear, masuk mode dynamic, lenjan. Kita dengar sound dia, kita rasa dia performance tu lah.
Eh, tapi sampai satu masa kita nak relax. Kita just masuk eco mode, kita boleh relax. Ni panggil mode apa, Beh? Ni kena masuk dynamic. Exhaust bunyi tu. Okey, saya masuk dynamic mode. Dynamic mode, eh. Jangan keluar. Oh, dia tunggu pergi, bang. Dia tu pergi, bang. 150 macam tu je, bang. Hei. 170 macam tu je, bang. Kita cucuk Myvi pula. Dia bagi laluan. Sebut Myvi, banyak Myvi. Banyak Myvi, eh? Banyak Myvi. Jangan sebut. So, itulah antara keunikan yang ada dekat kereta ni. Bagi aku, sebuah kereta yang sangat-sangat fun. Kereta yang sangat-sangat best. Dan kereta yang memenuhi segala-galanya lah bagi aku kot. Dia adalah sebuah kereta yang perfect lah bagi aku, eh. Okay, so berbalik kepada Factory Mobile ni, dah berapa lama sebenarnya? Habis tahun ni 12 tahun. Saya mula daripada ni sebab masa belajar tu dah biasa buat software, format laptop semua. Okey. Okey. Masa tu tu sebabnya saya suka main game. Okey. Bila kita main game ni kadang laptop slow lah, masalah, jadi saya buat sendiri. Bagi laju kan? Tukar software, upgrade RAM, jadi terpandai dengan sendiri. Oh, awak bukan hacker lah? Bukan hacker lah. Oh, buat sendiri? Buat sendiri. Okey, lepas tu? Lepas tu saya offer dekat college-college tu. Untuk siapa-siapa nak format laptop, apa yang ada virus dulu, famous virus betul, ni. Betul. Sikit-sikitnya format. So, daripada situlah tercetusnya saya buat apa ni, repair. Okey. So, dalam masa yang sama, duit PTPTN, orang lain pergi tengok wayang. Okey. Tapi duit saya tu saya ambil, datang KL, cari stok laptop second. Ojak, kau belajar kat mana dulu? Dekat Kuantan. Belajar kat Kuantan? Kuantan. Di PTPTN datang KL cari stok? Cari stok. Masa tu stok untuk laptop lah? Untuk laptop lah. Masa tu untuk laptop. So, saya naik bas. Sebab daripada Kuantan ke KL, dia hari-hari ada bas. Okey. Satu jam sekali. Okey. So, saya akan turun pagi, saya pergi loyat, tengok-tengok stok. Kalau menarik, saya beli, bawa balik. Okay. Dan jual dekat Kuantan masa tu. Okey. Itulah. Saya bermula situ. So, apa kaitan dengan phone pula? Okey. Macam mana jam pergi ke situ? Lepas laptop tu, lepas belajar tu, saya dapat kerja. Okay. Saya dapat kerja engineer masa tu. Okay. BlackBerry famous. BBM. Betul. BBM, BBM pin. Jumpa BBM pin ada. Betul. Sebab masa tu WhatsApp dia bayar. Betul. BBM dia free. Betul. Okay. Start situ saya convert pergi buat custom telefon BlackBerry. Dulu famous tukar keyboard color-color. Tukar keyboard, tukar casing. So situ pun situ saya start buat phone. Laptop tu dah kurang. Okey. Okey. Start tu follow telefon, iPhone semua sampai sekarang. So first buka kedai dekat mana? Dekat Kelantan ke apa? Dekat Kelantan. First saya buka dekat Kelantan. First dekat Kelantan lah. Ya. Yeah. Masa tu mak saya telefon. Ayah saya tak berapa sihat. Okey. Cakap kena jaga ayah dekat hospital ni. Masa tu mak saya belum lagi pencen cikgu sebab mak ayah saya ni cikgu. Okey. Jadi saya pun ambil keputusan balik. Balik Kelantan. Jadi hari-hari tu shift lah. Time mak saya kerja, saya jaga. Okey. Time saya ada kerja, mak saya jaga. Okey. Dalam masa yang sama saya buat secara apa ni, tak ada kedai lah. COD jumpa. Jadi dekat KFC Kubang Krian tu, saya ingat saya orang ingat saya ni staff KFC. Sebab hari-hari duduk situ. Okey. Tapi saya buat repair phone lah situ. Buat repair dekat KFC tu? Sebabnya kalau saya buat tempat lain kena bayar air. Customer datang, air satu saya kena bayar. Kalau ni datang kau kena bayar sendiri lah. Kau bayar sendiri lah. Biar. Daripada situ dan masa tu juga famous jailbreak kalau orang pernah dengar. Betul, jailbreak. Jailbreak masa tu memang boleh buat duit lah. Saya betul-betul buat duit masa tu dengan jailbreak semua sebab masa tu memang software, dia zaman software. Sekarang ni zaman hardware. Betul. So ada duit sikit, startlah jual phone second. Saya start jual ni, saya start jual phone second dulu. Yang BlackBerry tadi lah, sambung. Okey. Dah habis zaman BlackBerry ni, dia naik zaman HTC. Betul. Habis zaman HTC tu, barulah lompat pergi iPhone. Okey. Okay. So, kira ni diam tak diam sekarang ni dah berapa cawangan lah sekarang ni?
cawangan yang fizikal ada 12. Okey. Yang ke-13 tu tengah renovate. InsyaAllah okay. Bulan 12 ni buka. Berapa orang staff sekarang ada? Saya ingat saya lah sebelum saya... aku tak ingat lah kalau kena cakap 13 ni. Saya ingat saya lah sebelum saya turun tu, saya dah tanya sikit Aisyah, berapa kita sekarang ni? Dia lebih kurang 90 lebih lah. 90 lebih orang, 90 eh? Lebih orang, ya Allah, ya Tuhanku. Tanpa disangka-sangka kan benda tanpa tu kan? Tanpa disangka. Tapi sekarang ni base dekat Kelantan lah? Sekarang ni memang kita berpusat satu Kelantan, satu Johor. Kita punya office. Sebelum kita sentralkan lah, sebab saya memang idam nak sentralkan dekat Lembah Kelang lah. I see. So, what is your planning, next planning? Next planning? Ha, untuk Factory Mobile lah. Untuk Factory Mobile. Saya sebenarnya memang nak jadikan Factory Mobile ni hub untuk gadget. Okay. So, maknanya saya akan buat satu mall yang orang lain boleh jual gadget dekat sini. Nak repair ke, nak jual laptop ke. Saya nak pergi ke arah itu. So yang ke-13 ni saya dah plan buat macam tu. Dekat mana 13 tu? Dekat Kelantan jugaklah. First car apa? First car. Kancil lampu bulat. Kancil lampu bulat 850 lah. Masuk ke 660. 850. Masuk range 15. Dia PCD 110 kan? Betul. Saya convert PCD 100 sebab range banyak. Okey. Itu first car. Okey. Itu first car lah. First car. Tapi sekarang ni, sekarang ni dahsyat-dahsyat lah macam kita sebut tadi tu lah. Alhamdulillah. Sekarang ni jenis yang selagi exhaust tak meletus, lagi tu aku tak beli. Okay, sekarang ni aku dah tak sabar lah. Aku rasa, why not sekarang ni kita singgah kejap. Kita pergi ke Factory Mobile dekat Shah Alam ada satu. Ya, yeah, Shah Alam. Kan? Brush Shah Alam ni kan? Yes. So, kita rasa sampai sini saja video kita pada kali ni. So, macam biasalah bagi anda yang baru jumpa channel ni, masih belum subscribe, jangan lupa subscribe. Jangan lupa juga untuk tekan lonceng. So, bagi anda yang nak cari phone ke, ada masalah dengan phone ke, jangan risau. Factory Mobile ada. Apa? Masalah dekat Kelantan? Eh, tak ada masalah. Kat Kelantan ada berapa? At least, ada berapa kedai? Kat Kelantan ada 5. 5 kedai? Kalau tidak, kat Terengganu? Ada juga. Dekat ada Lembah juga. Kelang? Ada juga. Dekat Johor? Ada juga. Mana-mana ada lah. Tapi sekarang ni, online pun boleh eh? Boleh, tak ada masalah. So, good luck to the Factory Mobile, insyaAllah. Satu hari nanti mungkin boleh bagi aku 1-2 kedai ke mungkin. Dan kita jumpa lagi masa datang. Terima kasih, Abang Jah. Okay. Kita jumpa lagi. Okay. So, on 3, 2, 1, go! Nampak? Kita depan slow. Assalamualaikum.